Daging sapi. Daging sapi bahan bakso. Sebanyak 20 bungkus kali 5 satu kuintal hari ini. Semoga diberikan kelancaran, keselamatan, keberkahan, rezekinya Allah untuk keluarga besar bakso Mas Dedi. Teksturnya seperti ini. Sapi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dua daging bahan bakso. Kita lihat dari dekat operator menjalankan mesin besar, mesin mixer daging. Nah, adonan kita giling. Nah, daging tadi menjadi adonan seperti ini. Itu proses apa sih?
kita angkat atau kita tiriskan. Lalu kita pindah di sini ke tempat pemeriksaannya. Bagian selanjutnya adonan masuk ke sini. Setelah itu keluar seperti ini. Setelah keluar seperti ini, pindah ke sini. Nah, setelah dari sini nanti di tempat penirisan. Selanjutnya adalah proses penirisan. Nah, ini adalah tempat penirisan yang sebelumnya dari panci perebusan. Seperti ini proses perebusan bakso di dalam panci. Dan setelah masak, kita tiriskan. Nah, seperti ini tempat penirisan di ruang penirisan bakso Mas Hadi. Nah, semoga edukasi proses pembuatan bakso Mas Hadi ini bisa memberikan hal-hal positif bagi teman-teman semua dimanapun berada. Salam sehat, matur suwun, matur suwun.